derajat, tapi gagal tadi. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U24 vs Timnas Uzbekistan U24 di 16 besar Asian Games 2023 bisa Anda lihat di kedua tim dijadwalkan saling berhadapan di Sangcheng Sports Center Stadium pada Kamis tanggal 28 September pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan wajib didapat pasukan Indra Syafri untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Timnas Indonesia U24 punya modal tambahan jelang lawan Uzbekistan U24 dengan bergabungnya Ramadan Sananta ke skuad Asian Games 2023 kali ini. Skuad Garuda Muda julukan Timnas Indonesia U24 harus berjuang keras untuk lolos ke babak 16 besar. Pasukan Indra Syafri mendapat kesempatan lewat jalur peringkat 3 terbaik. Timnas Indonesia U24 menang telak 2-0 atas Kirgistan U24 di laga pembuka grup F. Namun, Rizky Ridho dan rekan-rekan gagal melanjutkan tren positif itu di dua laga setelahnya. Garuda Muda takluk 0-1 dari Taiwan U23 di pertandingan kedua grup. Kemudian hasil yang sama didapat Timnas Indonesia U24 saat menghadapi Korea Utara di laga pamungkas grup F. Untungnya, satu kemenangan di fase grup cukup bagi Timnas Indonesia U24 untuk lolos ke babak 16 besar. Pada babak ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Uzbekistan U24 yang berstatus sebagai juara grup C. Laga kontra Timnas Uzbekistan U24 pun diharapkan bisa jadi momentum bangkit bagi Timnas Indonesia U24. Egy Maulana Fikri dan rekan-rekan wajib bermain dengan maksimal demi meraih kemenangan untuk melaju ke babak berikutnya. Persiapan sudah dilakukan termasuk memantau kekuatan calon lawan yang dilakukan pelatih Indra Syafri kemarin. Tentunya menjadi hal penting untuk Indra Syafri mengetahui gambaran kekuatan calon lawan di babak 16 besar Asian Games 2023. Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U24 vs Uzbekistan U24 di Asian Games 2023. Kamis, tanggal 28 September tahun 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, LIVE di RCTI.